Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barghis Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Amin. Babu Rafi'il Basri ila al-Imam fi shalati ibad. Mengangkat pandangan mata, ya, mengarahkan pandangan mata kepada imam pada waktu sholat. Jadi ketika kita sholat, hendaknya pandangan mata kita kemana tuh? Ya. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan mata kita ke tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud, maka pandangan mata kita ke, ya, telunjuk kita. Semuanya bersatu di dalam mengesakan Allah. Tangannya satu, mulutnya asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya mengesakan Allah. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha, berkata oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi, tentang salat gerhana, fara'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dan, lalu aku melihat neraka jahannam, ya, menghancurkan sebagiannya akan sebagian lainnya, ya, saling menghancurkan, ya. Hina ra'aitumuni, ketika kamu lihat aku, ta'akhartu, aku mundur. Wa bilahi qala hadatsana Musa qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Aqmash an Umarata bin Umair an Abi Ma'mar. Dari Abi Ma'mar qala, berkata ia, qulna, kami berkata li Khabbab, kepada Khabbab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri, ia membaca Al-Qur'an pada sholat zuhur dan asar? Sholat zuhur kan pelan, sholat asar juga pelan. Qala, beliau menjawab, kulna, na'am, ya kulna, kami katakan, ya kulna, ya kami, ya. Rasul membaca Al-Quran. Bima kuntum ta'rifuna dzalika, kan kalau zuhur asar kan pelan. Ditanya lagi beliau, dengan apa kamu mengetahui itu? Qala bittirabi lihyati, dengan bergerak, ya, jenggotnya. Ngomong kan bergerak. Berarti ada yang dibaca tapi pelan. Wa bilai qala hadatsana Hajjajun qala hadatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Is'ab qala sami'tu Abdullah ibn Yazid yakhthubu qala hadatsana Al-Bara' wa kana ghayra kadhubin. Kata Abu Is'ab, aku telah mendengar Abdullah bin Yazid berkhutbah, ia berkata dalam bercerita kepada kami oleh Bara', Bara' itu wa kana ghayra kadhubin, beliau itu bukan seorang pendusta. Annahum kanu, bahwasanya mereka adalah mereka idza sallau, apabila mereka salat ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, far'a ra'sahu, lalu ia angkat kepalanya, min ruku' ila ruku', salat bersama Nabi, ya, jadi imamnya Nabi, jadi makmum, ya,
dia angkat kepalanya daripada rukuk, qamu qiyaman, mereka berdiri ya, semata-mata berdiri ya, hatta yarawna qad sajada, sehingga mereka melihat Nabi sujud. Jadi bangun dari rukuk, berdiri sehingga melihat Nabi sujud. Jadi batasan ketika Nabi sujud baru turun. Ya, ketika Nabi sujud baru turun. Wa mila qala haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Yazid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, lalu ia salat, qalu, ya, Rasul salat. Mereka berkata, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalu syai'an fi maqamika, kami melihat engkau mengambil sesuatu ya pada ya tempat engkau, pada posisi engkau. Summa ra'ainaka takakka, kemudian kami lihat engkau mundur. Qala, ini uritu, ada apa gitu ya? Tiba-tiba mundur gitu. Ya Rasulullah, kami lihat engkau mengambil, memperoleh ya, mengambil sesuatu di posisi engkau, kemudian kami lihat engkau, engkau mundur. Orang kalau mundur kan ada sesuatu yang heran. Qala, kata Rasul, ini uritu jannata, sesungguhnya aku diperlihatkan surga. Fatanawaltu min'a unqudan, kemudian aku melihat daripadanya ya di surga ya, daripada surga unqudan, pandanan anggur, buah-buahan ya, anggur atau apa gitu ya. Nabi dikasih lihat, walau akhaztuku la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, jikalau aku ambil dia, niscaya kamu makan daripadanya. Niscaya kamu makan membakiati dunia, semasa kekalnya dunia, semasa masih ada dunia. Nabi dikasih lihat surga, langsung bisa diambil sesuatu apa yang di dalam surga. Masya Allah. Jadi langsung bisa diambil. Jadi bukan mimpi, kenyataan dikasih lihat kalau Allah SWT ada sesuatu, tandanan yang buah-buahan, anggur umpama atau yang lainnya, langsung diambil. Wa bilai kala haddasana Muhammad ibn Sinan kala haddasana فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رواه عن أنس بن مالك beliau berkata قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi salat kepada kami, maksudnya Nabi salat mimpin salat kami, Nabi jadi imam, mereka menjadi makmum. Summa raqal mimbar, kemudian Nabi naik mimbar, fa asyara bi yadayhi, lalu Nabi mengisyaratkan dengan dua tangannya qibla qiblatil masjid, ke arah kiblat masjid. Summa qala, kemudian beliau bersabda, laqad ra'aitul ana mundu sallaita sallaitu lakumus salata al jannata wan nara mumassalataini fi qiblati hadzal jidari falam ara kal yawmi fil khairi wasyarri salasan. Kata Nabi, laqad ra'aitul ana, sungguh benar-benar sekarang aku melihat, mundu salaita lakumus salata, sejak ya
aku sholat bagi kamu akan sholat, maksudnya sejak ya, sejak aku memimpin sholat kamu gitu, sejak aku memimpin sholat kamu, aku melihat sekarang ini al-jannata surga. Jadi Nabi melihat surga lagi mimpin sholat, wan-naru dan neraka dikasih lihat Nabi mumassalataini ya, secara bersamaan surga neraka, fi kiblati hadzal jidari, di kiblat ini tembok, jadi kan depannya tembok. Falam ara, aku belum pernah melihat kal yaumi, seperti hari ini, fil khairi wasyarri, tentang ya masalah ya, pada kebaikan dan keburukan, aku belum pernah melihat kebaikan keburukan seperti hari ini. Masyaallah. Nah, misalnya kasih lihat Nabi itu. Salasan. Beliau mengatakan tiga kali. Allahu a'lam bissawab. Babu raqim basari ila salat.